Om Swastiastu, Semeton Ditiang, Rahajeng dan Rahayu, Reng Lahir Memangkin, ya. Dumugi, Ida Sengyang Widiwase, Mapai Ce, Kerahajengan dan Kerahayuan, Ilaga Serang Sami. Akeh, utawi banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam hidup kita ini. Terkadang kita dikecewakan oleh orang lain, dan tentu juga oleh keluarga diri sendiri, sehingga kita akan merasa kecewa, merasa down dalam menjalani kehidupan ini. Namun, jika kita dalam kondisi seperti itu, kita tetap harus memotivasi diri kita bahwa ini loh kehidupan. Kita mestinya tetap harus menjalani kehidupan. Kita juga mempunyai keluarga yang butuh tanggung daripada kita sendiri. Apa yang mesti kita lakukan? Banyak orang mengatakan kita harus semangat, ikhlas, bersabar. Namun itu tidak semudah sesuai apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang sering disampaikan. Namun inilah kehidupan. Kita harus berjuang. Di dalam perjuangan itu, untuk mencapai puncaknya, kita harus tetap bersabar. Dan tentu kita berdoa ke hadapan Tuhan agar kita selalu dituntun, diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini, dan kuat tabah dalam menjalani kehidupan ini. Ada sebuah kalimat, di saat Anda mencapai puncak kesabaran, pilihan terbaik adalah diam. Jika Anda ingin memperoleh kebahagiaan, pilihan terbaik adalah tersenyum. Itu yang saya tanam dalam pikiran dan hati saya. Semoga Anda dapat menjalani hal tersebut. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Salam Rahayu. Om Santi, 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 Om.